Hai, Assalamualaikum semua. Kita akan belajar pendidikan kesihatan bagi tahun 2 hari ini. Ha, kita akan teruskan dengan tajuk berkenaan dengan postur, rehat dan tidur. Kalau ingat lagi, minggu lepas kita dah belajar apa itu postur, apa itu rehat dan juga tidur. Hari ini kita akan belajar tiga perkara ini. Yang pertama, kita akan ulang semula seberingkas mengenai pelajaran minggu lepas. Kemudian kita akan lihat apakah kepentingan menjaga postur dan juga kepentingan rehat dan tidur. Baiklah, kita imbas kembali apa itu postur, rehat dan tidur. Postur adalah bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Postur yang betul semasa duduk, ha begitu ya. Tulang belakang hendaklah tegak, sama juga dengan semasa berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Ingat, tulang belakang mestilah tegak. Seterusnya, apakah maksud rehat? Rehat ialah berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Kita lihat contoh-contoh orang yang sedang berehat. Seterusnya ialah tidur. Tidur ialah melelapkan mata atau menutup atau memejamkan mata dan merehatkan badan. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa rehat merupakan sebahagian daripada tidur. Baiklah, seterusnya kita akan lihat empat kepentingan menjaga postur dengan baik. Yang pertama adalah tumbesaran yang sempurna. Lihat ya, apabila kita menjaga postur badan dengan betul, kita akan dapat membesar dengan sempurna. Jadi tinggi dengan elok. Yang kedua adalah mengelakkan kecederaan. Lihat ya, jika postur semasa duduk tidak betul lah, akan sakit belakang. Okay, kalau berdiri dan berjalan dan juga mengangkat barang dengan cara yang tidak betul, dia akan sakit di bahagian bawah belakang. Yang ketiga, kepentingan menjaga postur ialah badan akan menjadi lebih sihat dan juga hidup menjadi lebih cergas. Kita akan berupaya melakukan aktiviti fizikal tanpa masalah. Seterusnya, mari kita lihat empat kepentingan rehat dan tidur yang mencukupi. Yang pertama, melancarkan proses penghadaman. Lihat murid lelaki ni, dia bawa tisu sebab dia nak pergi tandas. Mungkin proses penghadamannya tidak lancar. Jadi, apabila dia sedang bermain atau bersukaria, tiba-tiba sakit perut. Okay? Ini menunjukkan mungkin dia sebenarnya tidak mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi. Jadi, dia melakukan proses pembuangan air besar pada masa yang tidak sesuai. Okay, berbeza dengan murid perempuan ni, tengok usus dia lancar sahaja kerana dia telah mendapat rehat dan tidur yang mencukupi. Yang kedua adalah membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Dalam kehidupan kita, memang biasalah kita akan dapat kecederaan, kita terjatuh, luka atau mungkin jika malang tidak berbau, mungkin kita akan cedera dengan lebih teruk. Tapi sedar ya bahawa waktu rehat dan waktu tidurlah adalah masa yang terbaik bagi badan kita membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Jadi jika kita tidak mendapat rehat dan tidur yang mencukupi, lambat nak sembuh daripada kecederaan sel. Yang ketiga adalah meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Bayangkan kalau kita tak cukup tidur, tak cukup rehat, macam mana nak belajar dengan sempurna? Nak belajar pun susah, mengantuk, apa yang cikgu ajar ataupun apa yang
apa maklumat yang disampaikan, kita tak dapat nak hadam dengan betul. Kita macam, oh, sekali lalu je. Okay? Jadi, sebab tu kita perlukan rehat dan tidur yang mencukupi. Dan apabila kita mendapat rehat dan tidur yang mencukupi, kita sebenarnya dapat merehatkan fizikal kita dan juga mental. Okay, ingat ya, kesihatan mental juga adalah sama penting dengan kesihatan fizikal. Baiklah, kita akan terus ke tugasan minggu ini. Apa agaknya tugasan minggu ini ya? Ha, senang sahaja. Bagi tugasan minggu ini, kamu boleh salin soalan-soalan ini di dalam buku tulis ataupun pada kertas dan kemudian boleh hantar ke Google Classroom. Dan siapa yang lebih selesa untuk menjawab menggunakan Google Doc ataupun secara digital, teacher telah pun meletakkannya di dalam Google Classroom. Okey, itu sahaja minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.